Umpan roti. Diwawancara ya? Gak usah diwawancara ya, mari. Jangan konsentrasi. Akeh wong pinggir tengah akeh kabeh kok. Baso. Halo Fer. Jumpa lagi dengan Aryono. Pagi hari ini saya sedang belajar dari survei, melihat langsung bagaimana cara mancing ikan belada, mullet fishing, mullet fish. Jadi saya lihat mudah sekali. Sebentar-bentar dapat, ukurannya cukup. Jadi saya dengan Pak Jimmy. Pak Jimmy, halo Pak Jimmy. Halo. Ini umpannya apa Pak Jimmy? Umpannya pelet. Pelet. Ben. Umpannya ini. Ya. Ini pelet campur apa Pak Jimmy? Tepung terigu. Terus? Garam. Terus? Anu bluben. Terus air dikukus, ikut duret ya, bisa duret ya, esen duren itu. Terus dikukus nggak? Iya. Berapa menit? Ya kurang lebih 30 menit. 30 menit. Oke, jadi ini umpannya itu adonan, Fred. Adonan dari tadi yang disebutkan itu, terus dikukus. Terus bentuknya seperti ini, bisa dipraktekkan nanti. Bentuknya seperti ini. Oke, Fred. Ini kita lihat Pak Jimmy ini. Terus jenis pancing ya, lihat Pak. Jenis pancingnya. Susunan pancingnya seperti ini. Ada apa namanya? Pengapung ya. Terus dikasih rail. Terus susunan pancingnya ada tiga ini Pak. Telu Pak. Iya. Tiga seperti ini. Terus cara kasih umpannya dikasih di tengah. Iya, tengah aja. Nah, dilepar sekarang. Set. Ya.
Pak Eko. Tuh langsung dapat lagi deh. Ush. Cil. Langsung lep. Ini jalan lebar. Jalan lebar. Saya coba ini ya. Praktek. Sini loh yang ikannya. Enggak ada sana. Tak lihat nah ikannya ya, ambil sewah di pancingannya. Praktek ya. Oke. Okay. Ini. Satuan ini tengahan. Satuan. Wah, prak. Prak kan dia juga sampah ini ada. Oh. Ya. Stres ini ya. Wes. Jelas. Wes. Ya. Gagal. Sekali lagi sampai angkat lah. Iya. Ternyata lepas, Red. Asik ternyata. Nah, sip. Jam, Jimmy. Halo. Sip. Kena plastik, kawan. Tak syarat ya. Biar no tanek ae kena di. Persiapan, persiapan, belum, masih kelihatan loh banyak. Nah, wes kena itu. Tidak. Lebar lagi. Pak Ici utuh. Bisa mas, lebar lagi. Pas. Tarik belakang sedikit. Hop hop. Marai pancingnya kita, wah yang segede kayak. Wih, kena. Nah kena itu amat. Habis. Wih, kecil bas lah. Wih, duh. Entah. Bisa kena. Sampai itu insan. Penasaran? Penasaran. Umpanin tak ke sembuh ya.
Nah. Ah, masuk iku. Belum. Coba lari kok. Cukup layu. Wes. Lu mumpul baru diangkat. Eh? Harusnya pas ambil tadi. Ternyata sulit. Oh. Nah, ini ya. Harus dapat ini. Wes. Wes tenang. Wah, akhirnya jamlet. Mantap. Ikat belana, Fred. Tuh, mantap, Fred. Oke. Okay. Jangan lupa like dan subscribe di Awiono Channel. Mantap. Saya belajar membuktikan sendiri bagaimana mancing ikat belana. Ikat belana pakai umpan ramuan tadi yang sudah saya sebutkan. Hasilnya itu dalam waktu relatif singkat, Fred. Oh. Mantap, Fred. Oh. Wah, mantap. Wah, ukurannya juga lumayan-lumayan, artinya layak untuk dikonsumsi di ukurannya. Mantap. Ini dengan Pak Jimmy. Ada lagi satu yang umpannya sama ini. Pak siapa, Pak? Oh, Pak Fuad ya. Pak Fuad. Wih, besar. Balap bandeng. Oh, bandeng ya tuh ya. Satu, wih, gede pak, gede, 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 bandeng pak. Gak enak. Halo Fred, jadi strike-nya itu hampir tiap petik Fred, tidak tunggu lama. Kayak ambil dari laut aja. Tiap petik strike. Lihat, tiap petik strike. Tuh, itu sudah kena itu. Oh, ya kan? Cepat sekali Fred, umpannya memang bagus, cocok gitu untuk ikan belana. Apalagi di habitat yang cocok. Kena lagi, mantap. Cepat sekali deh. Lebar lagi pak. Cepat, mantap. Setiap menit strike. Ukurannya bagus-bagus, Fred. Layak dikonsumsi ini. Full gizi. Oh, Fred, ini spotnya. Spotnya itu di sekitar pelabuhan Tasik Agung Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Di tepi saja, tidak perlu jauh-jauh. Kelihatan ada ikannya, komunitas habitat ikannya baru. Di situ spot yang tepat. Dan easy fishing, jadi tidak butuh energi yang banyak. Ukuran pancingnya ukuran berapa, Mas? Itu sama Jimmy, ukuran 4. 4. Kecil ya. Ya, kecil. Yap,
Oke, Mas. Oke, Mas. Wah, mantap. Ukuran pancingnya ukuran 4, Red. 4. Mantap, gak ada 1 menit, friend. Gak ada 1 menit, friend. Wah, gak usah nunggu lama. Yang main ya, kakinya juga main. Kakinya. Mantap. Ini bukti, friend, dari rekayasa ini setiap 1 menit strike. Seperempat menit bahkan tidak ada 1 menit. Oh, itu udah. Oh, udah ada ikannya itu. Tinggal tarik. Ah, lepas, friend. Masuk, keren, mantap. Mantap. Nggak ada 1 menit, Brent. Setengah menit paling itu. Langsung stack terus, mantap. Panjangnya, wow. Yang murah ya ada. Wah, mantap. Karung rakyat ke mancing ini piro iku? Dike bonus rakyat mancing. Mancingnya, anu, kalau yang udah. Awal mancing ya 5. Yang kayak aku biasa ya cuma 3 cukup. 5 judet-judet nggak? Tetap ada bulet sih. Si gampang ini wae. Iya aja. Okay. Rakyat no sisat. Oke. Okay. Jadi komplit seperti ini jadi. Ya. Terus catatannya karo ramuannya dicatat ke. Oke. Okay. Oh. Ukurannya pancing. Kat ukurannya pancing. Besaran juga nggak. Kapan jadinya? Ya, nanti jadi. Jam? Siang ah. Siang ya. Aku ke sana. Wis dadi aja mung siji pancingane. Tak rakeke berapa? Ya minta berapa? 5. Wah, jangan ah banyakan. Piro lah? Dikine kesel. Lah piro? Cepet piro? Yo wis 2. 2 ya. Apa 3 gitu lho. Iya, 3. Oke ya. Oke. Okay. Berarti aku ke sana. Jadi ini saya langsung mau beli jerat ya. Yang menit enggak ada. Ada menit. Seperangkat alat pancing ikan belana sekaligus resep menu umpannya, friend. Tunggu nanti bisa kita, kalau tertarik bisa komentar di bawah, friend. Nanti kita follow up, kita bantu.
Jangan lupa like dan subscribe di Awiono. Mantap. Tuh, setiap menit strike, Fred. Kalau enggak berhenti capek dia. Lepas sampai enggak doyan ikannya itu, dibiarin kalau jatuh. Itu kasihan itu. Jam pinten Pak Ijo? Ini jam 10 kok ada. Setengah 10. Oh, di coba dibatasi 2 jam saja, Fred. Ini jam berapa? Jam setengah 9. Oh, ada. Baru 1 jam. Mantap. Ukuran panjang jorannya berapa? 5 meter. 5 meter? Iya. Ini pakai joran berukuran 5 meter, Fred. Komplit. Ini sebelahnya cari yang 10 meter ini. Kalau nggak 10 meter nggak jada. Ikannya banyak nih. Mantap. Wah, tidak usah nunggu lama. Waduh, jatuh. Udah mas, dapat berapa kilo ini? Paling 2 kilo. 2 kilo ya? 1 jam, Red. Dapat segini banyak di 1 jam. Tuh. Wish. Udah berjalan. 1 jam, Red. Dapat 2 kilo. Banyak ini. Kalau di pasar itu ikan belanak laku, Pak. Dijual piro kilonya? Berapa, Pak, sekilo? Sekilo 20. Oh. Jadi ikan belanak itu di pasar dijual 20.000 per kilo, Pak. Kalau ukurannya besar-besar bisa 30. Ya. 30 kilo, 30 per kilo, 30.000 per kilo. Kalau ukurannya segini-segini 23. Nah, kalau dijual di pasar itu harganya 20.000 per kilo. Bapak kok enggak pancing, Pak? Jaring, jaring. 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 Oke, saya terima kasih sih, Fred. Makasih dulu ya, Fred. Oke, jangan lupa like dan subscribe di Awiono Channel. Mantap.